wa yata'awwadhu bima thabata 'ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min anwa'il istiftahat wa ta'awudzat. Setelah membaca doa istiftah, maka disunahkan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Sebagaimana istiftah itu ada beberapa macam variasi bacaan, demikian juga dengan ta'awudz. Dan prinsipnya setiap zikir yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bervariasi, maka yang afdal kita pun mengamalkannya secara bervariasi, kadang dengan yang ini, kadang dengan yang itu. Maka di sini butuhnya mujahadah, kesungguhan dalam menghafal zikir-zikir yang ada. Supaya apa? Di antara faedahnya, lebih mengikuti sunnah, kemudian menghidupkan sunnah, kemudian juga apa, menjaga hafalan kita, dan juga termasuk hal yang menambah kekhusyuan sholat kita. Karena kalau sholat bacaannya itu-itu terus, jadi mengalir begitu saja sehingga tanpa ada penghayatan. Beda kalau dia membacanya secara bervariasi. Misalnya kemarin iftitah di sholat subuh dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya dan seterusnya. Maka dia tahu kenapa dia pilih bacaan ini, karena di situ dia memohon kepada Allah agar dijauhkan antara dirinya dengan dosa, seperti jauhnya antara timur dan barat. Di zuhur dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dia pun memahami kandungan dari iftitah ini adalah apa? Pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Ya, paling tidak 5 jenis lah hafalan variasi dari bacaan iftitah atau istiftah. Gitu ya. Terus seperti itu. Nah, sekarang ta'awudz. Ini juga ada beberapa redaksi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang paling mendasar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hafal semua insyaallah. Iya. Ini dalilnya surat An-Nahl ayat 98. Nah, cuma ini kita enggak tahu. Taunya baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya ada di mana? Oh, ada di surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah. Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim. Makanya di sini diucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, hadza shiratun mustaqim.